Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hidayatul surat 87 berkata pengarang Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya dan memuliakan kita dengan manfaat ilmunya di dunia dan di akhirat. Apabila hatimu telah hadir, maka jangan cuba engkau membaca iqamat, walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian. Dan apabila engkau sembahyang berjemaah, maka hendaklah engkau azankan kemudian diikuti dengan iqamat, lalu engkau berniat, maka kata olehmu di dalam hatimu, wa'di usalli fardu zuhri lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku menunaikan fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Dan hendaklah niat ini hadir di hatimu ketika engkau takbir, dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai tak daripada nafis nafas takbir. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarinya terurai. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisahkannya. Dan angkatlah kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu, dan hujung-hujung jarimu membetuli bahagian atas daripada kedua telingamu. Dan engkau betulkan kedua tanganmu dengan kedua bahumu. Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, maka baru engkau bertakbir, kemudian lalu engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan. Dan jangan engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkat dan menurunkannya. Dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang, dan jangan pula engkau tolakkan dia ke sebelah kanan atau kiri. Lima Al-Ghazali rahmatullah alaih menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan adab-adab sembahyang, di antaranya adalah berkenaan dengan masalah adzan dan juga iqam. Di antara sunnatul adzan itu adalah, di antara sunnah-sunnah salat adalah adzan dan juga iqam. Adzan mempunyai dua makna. Yang pertama adalah merupakan al-i'lan, pemberitahuan akan masuknya waktu salat adalah dengan adzan. Makna yang kedua kepada adzan adalah merupakan sunnah kepada salat, walaupun waktunya sudah masuk, sudah lewat. Isya sudah tadi pukul 8 subuh, baru ada orang nak salat isya sekarang ini, maka tetap disunnahkan juga untuk adzan. Sebab makna kedua pada adzan bukan hanya sekedar pemberitahuan akan masuknya waktu salat, dan juga yang kedua adalah merupakan sunnah kepada seseorang untuk melakukan salat. Salat yang dilakukan itu baik berjamaah ataupun bersendirian tetap disunnahkan untuk adzan dan juga iqam. Bila mana sudah ada yang adzan, maka tak perlu untuk adzan untuk kali yang kedua, tapi cukup untuk iqam sahaja. Bila mana menjamak salatnya dua salat dalam satu masa, takdim takhir, maka pada salat yang kedua itu cukup dengan imamah, tak perlu untuk adzan dua kali, cukup dengan imamah sahaja. Di dalam sunnah adzan dan imamah itu dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzanain mustajab. Doa di antara dua adzan, adzan imam, maksudnya adalah mustajab. Di antara tempat mustajabnya doa adalah di antara adzan dan juga imam. Dan juga merupakan bahagian daripada sunnah antara adzan dengan imam adalah salat dua rakaat. Bainal adzanain salatun liman syaa'a, kata baginda Rasulullah dalam hadis. Di antara dua adzan, adzan dan imam, ada salat dua rakaat yang boleh dilakukan. Maka salat apa saja yang ada adzan di situ, maka antara adzan dan imam adalah disunnahkan untuk melakukan dua rakaat salat sunnah.
baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga ada isya. Sunnah untuk melakukan sholat dua rakaat yang ada dan juga harus jamaah. Nah, ini berkenaan dengan masalah adzan dan juga iqamah. Walaupun sholat bersendirian, kalaupun tidak merasa cukup dengan adzan dan surau sudah ada, jangan lupa iqamah. Iqamah kan apa? Walaupun sholat seorang saja. Mungkin sholat fardu, bukan sholat sunnah. Sholat sunnah tak perlu ada iqamah. Sholat sunnah apa saja? Sholat khusyuk, gerhana, bulan, gerhana matahari, sholat idul adha, idul fitri, tak ada iqamah. Hanya seruan adalah sholat jami'ah sahaja, bukan iqamah di dalam dalam sholat tersebut. Tidak ada kata lima para al-Ghazali mengatakan demikian, dan apabila dan diperintahkan juga untuk kita menghadirkan niat di dalam kita mengucapkan takbir. Bila kita niat, kata lima para al-Ghazali mengatakan kita melazimkan atau menghadirkan niat itu antara sebutan Allah dan juga akbar. Huruf hamzah pada Allah mulai niat. Dan sebelum huruf ra pada akbar, kita dah selesainya. Bagaimana? Bolehkah kita pada satu masa menyebut Allahu Akbar pada masa yang sama kita menghadirkan dua perkara dalam satu masa? Yang dimaksudkan adalah istighfar, menghadirkan niat itu, bukan membacakan niat yang dia nak niatkan. Oleh karena itu ramai orang waswas. Allah. Pasal apa tak sampai kepada akbar? Sudah akbar niatnya belum habis lagi. Dia ulang balik. Istighfar itu niat yang kita nak sebutkan usangi, falatoturi, apalakadim, makmuman, dedah, ta'ala. Itu dihadirkan sahaja. Macam mana dihadirkan? Kita kalau nak scan, kita tak baca satu-satu. Kalau kita baca satu-satu, kita baca. Tapi kalau kita itu scan, kita tak baca sesuatu. Just kita hadirkan yang mana kita nakkan cukup. Yang bila mana seseorang menyadari dan tahu kalau dia sholat zuhur atau asar berjamaah, maka sudah memadai akan sahnya niat itu pada saat dia menyebut Allahu Akbar. Yes, sesaat saja tak perlu masa panjang. Yang dimaksudkan menghadirkan itu ya, kalimat usah, apa namanya, usah di fardhu dhuhri. Makmuman itu kita sebut juga dihadirkan, afwan, kita sebut dihadirkan. Bila mana sudah menghadirkan sholatnya dan nama sholatnya, serta kalau dia bermakmumkan, maka dengan menghadirkan dirinya tahu kalau dia menjadi makmum, sudah cukup untuk dia niatnya adalah sah. Tapi kalau dia hadirkan kepada usami, dia tak fokus kepada Allah Akbar. Kalau dia fokus kepada Allah Akbar, dia tak fokus kepada usami. Ini yang banyak berlaku was-was. Tapi kalau scan, ya hanya satu saat saja, tak perlu untuk berapa saat untuk menghadirkan niat itu sendiri. Maksud daripada menghadirkan niat. Kemudian angkatlah kedua tanganmu dalam takbir. Bagaimana mengangkat tangan dalam takbir bersamaan dengan mengangkat? Ada beberapa kaidah. Yang pertama daripada atas, Allahu Akbar. Yang ada berpula daripada angkat tangan sampai meletakkan ke di bawah dada, di atas pusat. Ini dalam keadaan kita mengucap takbir Allahu Akbar. Ada pula yang juga mengatakan start daripada angkat tangan di atas sampai turun ke bawah. Allahu Akbar. Ada pula yang mengatakan Allahu Akbar. Yang lebih baik adalah turun daripada mengangkat daripada bawah. Allahu Akbar. Yang pula daripada angkat sampai meletakkan tangan di bawah dada di atas pusar, kita mengucapkan takbir. Dalam sunnah-sunnah takbir terdapat beberapa sunnah. Kita lima pembahasan. Daun, apa namanya, ujung jari adalah sejajar dengan daun telinga. Apa itu kata daun kuping telinga? Bahasa Indonesia kata daun telinga. Kuping telinga. Dikatakan sejajar, bukan letakkan macam ini. Nah, kalau ini maknanya kita letakkan di ujung jari pada kuping telinga.
tapi dikatakan sejajar. Kalau sejajar adalah di atas bahu, bukan di bawah bahu. Kalau di bawah bahu, bermakna ibu jari kita tak sejajar dengan cuping telinga. Dia mesti di atas bahu. Kemudian telapak tangan ini adalah menghadap kepada Al-Qiblah, bukan macam ini ataupun macam ini. Kadang kita tengok orang kita ibu jari dengan telapak tangan menghadap kepada Al-Qiblah, ibu jari sejajar dengan kuping telinga. Kemudian dalam keadaan jari-jari ini adalah terbuka macam ini, tidak rapat, tidak tekan macam ini. Terbuka, tidak perlu terlalu tekan, sampai bahagian ujung jari-jari itu menundukkan sedikit ke bawah. Ada 15 sunnah ketika mengangkat takbir. Allahu Akbar ada 15 sunnah. Baik, dong. Bermula daripada mengangkat, terakhir daripada meletakkan tangan, kemudian telapak tangan menghadap ke kiblat, ibu jari, biar sejajar dengan kuping telinga, jari-jari jari-jari itu adalah bukan mengekang tapi apa itu terurai macam ini, terurainya tidak terbuka, tidak terbuka, tidak rapat, tidak buka rapat, tidak terbuka yang pun tidak buka, tidak buka sedikit alhamdulillah. Ada yang bersunnah dalam kita tetap disebutkan tentang sunnah mengangkat tangan. Nanti bila mana kita mengangkat tangan kata Imam Razali, janganlah sampai menyusahkan kita nggak tengok kumpulnya kita untuk apa kumpulnya dari sejajar tapi agak-agak dan niatkan 15 sunnah yang kita dah tahu itu kita lakukan, maka kita insya Allah dapat pahala daripada setiap sunnah daripada 15 sunnah untuk mengangkat kedua tangan ketiga takbiratul ihram. Kata lima bahasa dia meletakkannya jangan terlalu tekan atau terlalu keras. Allah Allah, dengan kemahnya, dengan biasa sederhana sebenarnya. Allah.